Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah mereview Al-Muwatta Imam Malik Jilid 2 sesuai dengan janji saya, maka pada kesempatan ini kita lanjutkan mereview Sunan Darimi Jilid 1 yang ditakhrij hadisnya oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, penerbitan Pustaka Azam. Dan ini tampilan belakangnya atau sampul belakangnya, Sunan Darimi kharaja Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi. Sekarang kita masuk ke isinya, apa saja yang dibahas di dalam. Pertama itu kita disambut dengan logo Pustaka Azam. Yang kedua kita disambut dengan Bismillahirrahmanirrahim, Sunan Ad-Darimi Jilid 1 Pustaka Azam. Dan di sini ada keterangannya mulai dari tahun 2007, ini cetakan pertama. Selanjutnya kita masuk ke daftar isinya, kebodohan dan kesesatan manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Kita langsung ke bab-bab intinya saja. Pembahasan tentang taharah. Taharah itu bersuci baik dengan wudu ataupun dengan mandi. Selanjutnya pembahasan tentang salat, keutamaan salat, azan dan lain sebagainya. Pembahasan salat ini lumayan panjang juga. Sekarang pembahasan tentang zakat, keistimewaan zakat. Nah, itulah review kami untuk Sunan Darimi jilid pertama. Untuk video selanjutnya kita akan mereview Sunan Ad-Darimi versi terjemahan Pustaka Azam jilid 2. Jangan lupa video saya di like dengan cara menekan tombol jempol yang jempolnya menghadap ke atas. Selanjutnya video saya di share atau dibagikan ke semua akun dunia Anda agar manfaatnya lebih luas. Bagi yang ingin berkomentar, silakan berkomentar sesuai dengan judul. Dan jangan lupa channel saya di subscribe dengan cara menekan di bawah yang tertulis di sebelah kanan. Tertulis subscribe, setelah itu diaktifkan lonceng agar tidak kehilangan info video terbaru dari saya. Bagi yang ingin berkomentar, silakan berkomentar sesuai dengan judul. Dan jangan lupa video saya di share atau dibagikan ke semua akun dunia Anda agar manfaatnya lebih luas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.